Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share video lagi ya guys. Seperti biasa nih kegiatan ibu rumah tangga di rumah minimalis. Nah ini aku habis dari rumah mama ya. Seperti biasa kalau aku pergi tuh pasti ke rumah mama. Tapi Dafa udah kepanasan banget katanya, karena di jalan tadi panas pol. Jadi aku belum lepas helm, belum lepas tas. Aku udah suruh Dafa ke kamar aja. Terus dia kepanasan, minta nyalain AC dulu. Ya udah aku sekalian nyalain diffuser aja deh biar wangi kamarnya ya. Karena aku habis ini mau masak gitu loh. Kalau misalnya masak tuh aroma makanannya tuh pasti masuk ke kamar aku gitu. Aku juga gak ngerti kenapa ya. Jadi kalau udah masuk kamar habis masak itu jadi berasa kayak bau dapur, bener-bener bau masakan. Oke, ini aku biarin Dafa di kamar istirahat. Sekarang aku mau mau ngelepas helm dulu. Karena aku mau prepare, aku mau masak. Jadi tadi pas pulang itu aku sama Dafa beli sayur dulu gitu guys. Jadi aku belanja apa dong ya, belanja harian. Tapi ini kayaknya bisa buat sayur aku 3 hari gitu. Jadi belanja apa dong namanya ya. Nah ini tadi total belanjaan aku tuh 43.000. Aku ada beli jamur, ini beli 2 bungkus. Terus aku juga beli tahu, terus beli tempe. Sama ada beli pare juga. Terus aku beli jagung ya guys, gitu. Beli jagung sama beli kacang panjang gitu. Beli bayam, beli labu, tomat, cabai, pokoknya itulah ya. Jadi tadi habisnya tuh 43.000 dan hari ini suami aku tuh minta dibikinin sayur bening aja sih. Jadi aku masaknya sayur bening. Jadi pare sama jamurnya buat besok-besoknya deh. Ini dia nih belanjaan aku. Untung tadi masih buka ya untuk bibi sayurnya. Karena aku tuh belanjanya jam berapa? Jam 4:30 deh kayaknya ini tuh. Karena aku pulangnya kan sore ya biasanya dari rumah mama. Untung masih kebagian ada sayur gitu. Nah aku mau masak nasi dulu sih, karena aku juga belum masak nasi. Takutnya kelupaan ya kalau misalnya masak nasinya belakangan. Cuman karena aku masaknya emang cuma buat malam tok, jadi aku masak satu muk aja deh. Karena biasanya tuh malah mubazir gitu loh kalau kebanyakan. Jadi aku sekali masak aja gitu buat sekali makan untuk malam aja. Jadi gak banyak-banyak deh. Karena kalau kebanyakan tuh sayang banget gitu loh, nasinya malah kebuang-buang atau malah keras atau malah basi kan. Jadi mendingan masak secukupnya aja. Oke lanjut, ini aku mau goreng ikan ya guys. Jadi aku punya stok ikan gembung gitu buat Dafa sama suami ya. Cuman aku gorengnya di wajan jadul aja tuh. Karena aku kalau goreng ikan pasti pakai wajan yang udah jadul ini aja, lebih enak juga sih. Kayak apa ya, lebih enak aja pokoknya ngegorengnya tuh. Ini udah dibumbuin juga jadi tinggal digoreng. Tapi aku goreng dua aja karena cuma buat Dafa sama buat suami. Karena aku gak makan ikan ya, aku ntar dadar telur aja deh. Tapi ntar aja aku buat pas malam udah mau makan. Nah ini aku taruh dulu di freezer untuk stok ikannya. Lanjut aku mau potong-potongin sayur ya. Jadi aku mau bikin beningnya itu pakai bayam, pakai labu, terus pakai jagung sama pakai kacang panjang. Ini juga buat sekali makan aja sih. Dan ini tuh kangkung. Ini bayamnya tuh nggak terlalu banyak ya, tadi seikat. Cuman aku nggak tahu ya berapa harganya. Pokoknya tadi belanjanya tuh totalnya 43.000 gitu. Entah ini seikatnya berapa. Tapi juga ya mau banyak mau dikit, nanti si bayam ini juga akan jadinya tuh dikit gitu, karena dia bakalan menyatu gitu kan sama teman-temannya tuh, tidak terpisahkan. Padahal ini kayaknya banyak gitu loh, padahal ntar jadinya juga cuma seuprit aja. Oke ini aku cuci bersih dulu, terus aku potongin yang lain. Cuma nggak aku record ya guys karena kepanjangan banget ternyata.
Nah, ini aku mau rebus dulu untuk si labu sama jagungnya. Tapi mungkin masih banyak yang belum pernah nyoba ya makan sayur pakai labu gini. Karena aku sering banget nemuin komen kalau aku masak sayur pakai labu tuh dikira aneh gitu ya. Karena emang nggak biasa mungkin. Tapi kalau di sini ya emang kayak gitu. Kalau bikin sayur bening, sayur santan gitu emang pakai labu. Nah, ini nggak lupa masukin bawang merahnya juga. Dan pas aku masak ini ternyata suami aku udah datang gitu ya, udah datang pulang kerja. Karena aku udah lumayan sore sih masaknya, udah 4:30 gitu. Ini aku buang dulu sampahnya ya guys, karena aku selalu numpukin sampah tuh di sink gini, biar sekalian aja aku buang. Okay, terus lanjut, ini suami aku tuh habis belanja juga, ternyata dia beli cabai sama beli tomat, jadi kita banjir tomat nih, karena nggak koordinasi gitu ya pas beli cabai gitu, jadi ya udah deh ke double, nggak apa-apa buat stok ya. Ini suami aku bantuin bikin sambel nih sore ini biar lebih cepet juga kerjaan aku, karena udah 5:00 tuh ya di jam dinding, udah 5:00. Nah, ini mau dimasukin dulu ke wadah. Itu kenapa begitu ya, sampai berantakan banget suami aku ngebuka si cabenya. Okay, ini aku bumbuin dulu ya guys untuk sayur bening aku. Seperti biasa sih kalau bumbunya tuh selalu 3, aku pakai ya Royco, terus pakai garam sama pakai gula secukupnya aja. Okay, lanjut, ini aku masukin dulu untuk kacang panjangnya, tapi kayak kepenuhan banget ternyata, karena aku baru pertama kali sih pakai panci ini ya untuk bikin sayur, tapi ternyata pas udah matangnya nanti tuh dia nggak kepenuhan kok gitu, jadi aman. Dan aku tuh masak pakai baju yang jalan tadi ya guys, karena aku males banget ganti baju ya. Okay, lanjut, ini aku mau potong-potong tempe dulu. Jadi hari ini tuh menunya masakan rumahan banget sih, masakan sederhana banget ya. Ya emang gitu aja kan, yang sehari-hari aku masak tuh ya gak pernah yang aneh-aneh gitu loh. Jadi ya emang yang aku share itu kegiatan aku masak-masak yang sederhana aja. Okay, ini aku masukin dulu ya guys untuk bayamnya. Cuma ini masukinnya gak bisa sekaligus, karena kalau sekaligus dia bakalan kayak gini nih, apa, keluar-keluar gitu ya. Makanya ini sambil aku aduk-aduk dulu baru aku masukin lagi, karena gak muat gitu loh kalau misalnya sekalian. Tapi kan namanya bayam tuh layu ya, di dalam sini tuh dia bakal cepet banget sih melunak melayunya, jadi aman aja gak kepenuhan. Nah, itu suami aku sambil siapin percabeannya, jadi mau bikin sambal terasi gitu guys. Okay, ini aku biarin dulu sampai matang, tapi bentaran doang udah aku matiin apinya, karena kalau bayam kan sebentar aja dimasukin juga udah matang ya guys. Okay, aku matiin apinya, terus aku tutup dulu deh ya ini untuk sayur bening aku. Alhamdulillah untuk sayur beningnya udah matang. Nah, ini adalah bahan-bahan persambelannya ya, ala-ala suami aku nih. Nah, ini aku sekarang mau siapin perbumbuan untuk tempe dan tahu ya. Jadi aku nggak pakai bumbu racik, aku bikin bumbu sendiri sih, pakai Royco ayam, terus pakai garam, sama nanti juga aku kasih lada sama aku kasih air, udah sih itu aja. Jadi emang nggak bikin yang pakai bumbu racik ya guys. Pokoknya lalu lintasnya padat bener deh ya, bolak-balik gitu. Nah, ini suami aku tuh mau ngisi air akuarium gitu, jadi dia bolak-balik bawa gayung ya. Okay, ini sekarang mau aku celup-celupin dulu nih si tempenya. Jadi ini doang sih ya menunya ya, sederhana aja. Yang penting emang itu yang lagi dikepengenin gitu loh, lagi pengen makan ini ya udah dibikin meskipun sederhana. Okay, aku siapin dulu minyaknya, dan itu minyaknya bekas aku goreng tempe juga kemarin. Jadi aku tambahin aja deh, aku gorengnya di wajan ini aja. Nah, ini suami aku juga sambil goreng cabe ya untuk sambelnya. Terus aku mau masukin si tempenya. Jadi kita kerja bakti terus nih ya. Beberapa kali sekarang suami aku sering masuk frame, karena aku masaknya tuh kalau udah aku nggak ada di rumah, aku pasti masaknya sore. Dan itu tuh biasanya udah kebarengan suami aku datang, kecuali suami aku lagi lembur ya, baru gak ikut masak gitu, biasanya malam baru datang. Nah, ini aku sekarang lagi mau potongin tahu sama bumbuin tahu gitu. Jadi suami aku juga masih riweh sama si sambelnya ya, dan sekarang udah mau 6:30 ya guys. Kita kejar-kejaran sama waktu, sebelum maghrib tuh udah harus beres biar gak ribet lagi gitu mau makan nanti ya malam.
Oke, ini suami aku mau nguluk sambel dulu, jadi lesehan aja kalau nguluknya. Dan itu banyak banget coba sambelnya ya. Yang makan cuma dua, tapi kenapa sebanyak ini coba? Tapi ternyata habis aja sih, karena emang kita penggila sambel, nggak ngerti ya. Pokoknya kita tuh ratu dan raja sambel deh pokoknya. Ini aku sambil cuci piring, tah udah cuci piring kloter keberapa ya, nggak tahu karena dari tadi banyak banget cucian piringnya, karena lumayan banyak sih yang dimasak. Segini tuh udah banyak ya buat kita gitu. Mungkin kalau buat orang lain ini cuma masaknya sedikit, tapi buat kita tuh udah lumayan banyak. Oke, aku mau angkat dulu, tempenya udah matang ya guys. Jadi mau aku tirisin, terus lanjut aku habis ini mau goreng tahunya. Nah, ini tuh menu favorit suami ya. Jadi suami aku suka banget sayur bening, sambal, ikan gembung, tahu, dan tempe. Cuman untungnya Dava masih mau sih ya makan ikan. Aku bener-bener gak sanggup gitu. Aku masakin aja deh, gak apa-apa deh. Yang penting suami sama anak aku doyan makan ikan ya. Nah, ini suami aku lagi nyuci piring. Jadi aku juga mau naruh-naruh ini nanti bekas bumbu-bumbu gitu ya. Pokoknya apa yang bisa dikerjain kita kerjain deh biar cepat rampung. Karena kalau misalnya kerja sendiri kan lebih lama ya pastinya. Ini juga udah mau maghrib masalahnya, mana belum mandi ya kan. Jadi ya itu deh, karena masaknya tadi udah mulainya udah 4:30 sih. Biasanya kan aku kalau di rumah aja tuh jam 2-an atau jam 3 itu aku udah mulai masak. Apalagi kalau sambil syuting gini tuh emang bener-bener agak lebih lama daripada biasanya. Cuma alhamdulillahnya karena dibantuin jadi cepat selesai nih. Oke, ini aku masih sambil cek-cekin tahu ya guys, karena takutnya gosong. Dan suami aku mau buang sampah dulu nih, karena udah habis nih kayaknya persampahan kita ya. Jadi sampah yang di sore hari ini mau dibuang dulu karena udah penuh juga itu di plastik ya. Alhamdulillah, ini sekarang menu masakan kita udah jadi. Ada sayur ya, Masya Allah tabarakallah, ini sayur bening. Terus juga ada sambal, sambal terasinya suami aku nih. Terus diperesin jeruk juga. Terus ada ikan gembung, aku nanti aja ngedadar telurnya pas mau makan. Nah, terus di sini juga ada tahu sama tempe. Masya Allah ya, nikmat mana yang mau kita dustakan. Oke, lanjut, sekarang waktunya beresin dapur karena suami aku mau ngepel-ngepel. Jadi aku mau lap-lap aja ini untuk area kompor ya, karena berminyak banget, supaya nanti pas mau dipakai tuh kompornya udah celing lagi, area dapurnya udah kinclong lagi. Jadi kita bagi tugas, dan alhamdulillah sebelum azan ini udah selesai, udah beres kita selesai ini ya guys. Nah, itu udah 6:30 lewat ya, tapi ternyata ini silau banget nih aku lihat nih. Nah, oke deh guys, kayaknya segitu aja nih kegiatan aku ya di sore hari ini, masak-masak dan bersih-bersih rumah nih, bersih-bersih dapur bareng suami aku ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku nih dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi juga supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Oke deh guys, aku akhiri dulu videonya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.